Saudara Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono siap turun gunung memenangkan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Dengan izin Allah. Masa Pak Prabowo untuk memimpin kita semua adalah melalui Pilpres yang akan datang. For you, saya siap turun gunung. For you, saya siap turun gunung. Ya, ini adalah petikan pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono yang bilang bakal turun gunung demi memenangkan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Hal ini disampaikan SBY di hadapan Ketua Umum Parpol yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju di Hambalang kemarin. Koalisi pendukung Prabowo pun semakin gemuk dengan adanya Demokrat kini yang dinanti adalah siapa sosok bacawapresnya. Soal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Satrio Jiwandono menyebut masih menunggu deklarasi resmi Partai Demokrat, barulah ditentukan siapa sosok bacawapres Prabowo. Harap pada saatnya nanti Partai Demokrat akan mengumumkan atau mendeklarasikan mendeklarasikan secara resmi cawapres dan lain sebagainya akan dikomunikasikan diputuskan bersama-sama nanti pada saatnya partai demokrat sudah secara resmi mendeklarasikan pilihan politiknya dan saya rasa bersama dengan ketua umum koalisi indonesia maju akan diputuskan bersama. Saat masih bergabung di koalisi perubahan, Partai Demokrat kerap menggadang ketumnya AHY untuk menjadi wapres. Lantas siapa pendamping Prabowo? Kita nantikan usai deklarasi resmi Partai Demokrat mendukung Prabowo yang rencananya bakal dilakukan pada Rapimnas Demokrat 21 September mendatang. Tim Liputan Kompas TV Lalu apa makna pernyataan SBY yang bilang siap turun gunung untuk membantu kampanye Baca Pres Prabowo Subianto? Kita bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Khairul. Ini Anda membacanya seperti apa ini pernyataan dari SBY? For you, saya siap turun gunung. Ya, statement dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan Capres Uh, Prabowo Subianto, saya pikir ini adalah sebuah ekspresi bagaimana kemudian beliau uh, bersedia untuk all out hmm. memberikan dukungan kepada proses pencapresan dan pemenangan uh, Prabowo Subianto, oleh karena itu hal ini bisa dimaknai sebagai sebuah dukungan penuh uh, bahkan kemudian memberikan dukungan yang bisa diharapkan memastikan bagaimana proses kemenangan ke depan dilihat dari spektrumnya tentu uh, Partai Demokrat masih memiliki mesin politik yang bisa digunakan dalam konteks ini masih ada sekitar 54 kursi parlemen di DPR RI mm -hmm. yang kalau misalnya itu dikonversi menjadi mesin sosialisasi bagaimana kemudian mengonversi basis pemilih loyal mereka untuk memberikan dukungan pada Prabowo Subianto tentu itu masih patut untuk diperhitungkan oleh karena itu di dalam konteks ini tentu dukungan dari seorang mantan presiden SBY akan memberikan dukungan sekaligus hmm. penguatan secara moral politik kepada uh, pencapresan Prabowo karena bagaimanapun juga mas pasca hengkangnya PKP dari koalisi Indonesia Maju yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dari yang semula sekitar 46 persen maka tinggal 36 persen tetapi sekarang dengan kembali masuknya uh, Demokrat ke kubu Prabowo maka kemudian basis dukungan Uh, dari kursi parlemen kepada pencapresan Prabowo kembali pada satu titik uh, yang cukup optimal yaitu di angka sekitar 45 persen. Artinya okay. dari basis suara itu, kalau misal memang bisa dikonversi menjadi sebuah mesin politik yang betul-betul solid dan efektif, maka di atas kertas potensi kemenangannya relatif terbuka. Tetapi sekali lagi uh, bahwa angka kekuatan koalisi tidak menjamin pasangan capres-capres untuk memenangkan. Uh, proses pilpres ke depan karena bagaimanapun juga narasi positioning mm -hmm. termasuk bagaimana kemudian sikap dari uh, pasangan capres-capres terkait dengan isu kebijakan tertentu akan menentukan bagaimana arah preferensi masyarakat kita ke depan termasuk sosok uh... Capres maupun cawapresnya, ya, ini berbicara soal cawapres nih. Uh, kalau kita lihat, ada istilah "tidak ada makan siang gratis". Begitu. Kalau Anda, apakah juga uh, membaca bahwa pernyataan SBY yang siap turun gunung ini ada pesan tersirat bahwa ingin menyodorkan juga begitu? Ketumnya, ketum Demokrat, ahaya untuk bisa bersanding dengan Prabowo Subianto. Sebagai bagian dari sebuah rumus uh, koalisi, rumus politiknya tentu adalah adanya uh, political sharing. Atau power sharing, tetapi dalam konteks ini, kalau kita cermati bagaimana kemudian proses terbentuknya koalisi yang begitu cepat mm -hmm. dalam konteks ini merapatnya eh, Demokrat kepada Prabowo, saya menduga tidak ada variabel eh, cawapres di dalam proses negosiasi sekaligus skema kompensasi di dalam eh, komunikasi antara Demokrat dengan eh, Gerindra. Oleh karena mm -hmm. itu, eh, sebagai sebuah aspirasi, bisa saja itu diajukan. Misalnya ketua umum Partai Demokrat Ahy diajukan uh, sebagai salah satu alternatif uh, cawapres bagi Prabowo. Tetapi dugaan saya uh, variabel itu tidak menjadi variabel determinan utama. Sehingga okay. kemudian uh, besar kemungkinan uh, Demokrat akan tetap menerima siapapun yang dipilih oleh uh, Prabowo Subianto sebagai cawapresnya, asal memang betul-betul mm -hmm. kemudian menghadirkan proses komunikasi yang setara, yang dianggap juga menghormati atau mengorangkan Demokrat hmm. sebagai bagian dari anggota polisi uh, tersebut ya baru. ini bisa dikatakan bahwa uh, power dari Demokrat ini sudah agak sedikit turun sehingga tidak bisa mengajukan nama atau uh, lebih kepada oh realita politiknya sudah seperti ini daripada tidak gabung kemana-mana ya udah saya ke Prabowo aja begitu ya bagaimanapun juga dinamika politik per hari ini sudah uh, menunjukkan bahwa Frame dari koalisi Indonesia Maju sudah terbentuk dan kemudian Demokrat bergabung sifatnya adalah menguatkan. Oleh karena itu bergabungnya Demokrat rasanya hmm. tidak kemudian dibebani oleh target-target uh, dalam konteks pencawapresan uh, salah satu kader terbaiknya misalnya. Oleh karena itu uh, besar dugaan saya bagaimana kemudian Demokrat betul-betul fokus menghadirkan proses negosiasi yang tidak uh, mudah untuk di Uh, uh, apa ya di, di, dirapuhkan sehingga hmm. kemudian dalam konteks ini variabel cawapres bukan menjadi determinan utama dalam okay. Jadi lebih kepada fokus yang penting pileg nanti suara demokrat aman begitu. Sederhananya seperti itu ya. Bagaimanapun juga hasil uh, simulasi kita dari hmm. basis data survei yang kita uh, cermati memang uh, basis pemilih loyal demokrat itu lebih menunjukkan Uh, dukungannya kepada Pak Prabowo Subianto okay. dibanding kemudian nama-nama yang lain, misalnya Pak Ganjar Pranowo atau Mas Anies Baswedan, memang pada fase satu tahun sebelum uh, uh, terjadi uh, dinamika di internal koalisi Perubahan uh, untuk Persatuan, memang ada kecenderungan di mana dukungan dari basis pemilih loyal Demokrat mengarah kepada Anies Baswedan, tetapi itu tampaknya belum optimal karena. E, tampaknya mesin politik partai Demokrat belum exercise belum dioptimalkan sampai titik deklarasi. Tetapi kemudian dinamika terjadi, kemudian bergeser. Nah, kalau misalnya kemudian pasca pergeseran itu kita cermati, hmm. memang basis pemilih loyalnya lebih banyak e, mengarah kepada Prabu Prabowo Subianto. Barangkali e, argumen spekulatifnya barangkali masih hmm. ada sisa-sisa e, e, simpatisan. Dari proses politik di 2019 yang lalu, di mana juga Demokrat memberikan dukungan secara terbuka kepada pencapresan Prabowo Subianto waktu itu. Oke, kemudian yang menarik juga kita cermati ini koalisi pendukung Prabowo semakin gemuk, gitu, semakin banyak partai ditambah dengan Demokrat, itu berarti menurut anda ini penentuan sosok Bacawa Presnya ini akan semakin alot atau semakin cepat begitu? Saya pikir eh, dalam proses komunikasi elit di internal koalisi Indonesia Maju tampaknya sudah mulai eh, dilakukan pematangan hmm. eh, nama cawapres yang ada. Tentu proses negosiasi akan eh, terus berjalan, tetapi hmm. penggodokan nama itu sudah cukup matang. Dari aspek eh, kriteria, saya pikir sudah umum kita diskusikan mulai dari faktor elektabilitas, hmm. faktor jaringan partai, jaringan non-partai, faktor ideologi, faktor logistik sampai ke isu kerentanan, Baik. maka di konteks ini sejumlah nama hmm. tentu mencoba menjadi bagian dari yang ingin nah ini sejumlah nama sudah ada sudah pernah kita bahas gitu Mas Umam singkat saja ya. menurut anda nama yang nantinya akan muncul untuk Prabowo ini merupakan bagian dari koalisi yang mendukung Prabowo atau di luar itu besar kemungkinan menjadi bagian dari koalisi, okay. artinya belum tentu memang merepresentasikan perwakilan dari masing-masing partai politik tetapi besar kemungkinan kalau ada satu nama, maka dia adalah nama yang bisa diterima oleh semua anggota partai politik yang berada di koalisi Indonesia Maju. Baik kita nantikan ya seperti apa dinamika politiknya ini semakin mepet ke bulan Oktober itu berarti memang Prabowo Subianto dan juga koalisinya harus segera memutuskan siapa bacawapres yang akan disandingkan dengan Prabowo Subianto. Terima kasih Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat.